Saya tinggal di kota Jakarta, di mana gedung-gedung dengan jarak kira-kira 2-3 km saja sudah kelihatan tersamar-samar, bukan karena embun atau awan, tapi asap polusi yang luar biasa. Lalu saya mendarat di Jerman dan wow, udaranya segar sekali. Gedung-gedung yang tinggi, pohon-pohon yang jauh terlihat dengan jelas, karena kota ini boleh saya sebut bebas polusi. Menurut sejarah, kota ini didirikan 1158 oleh Henry the Lion, Duke of Saxony and Bavarian. 1506 menjadi ibu kota Bavaria Bersatu, dan 1806 menjadi ibu kota kerajaan Bavarian. Saya tinggal di rumah seorang teman di Munchen. Lalu saya jalan kaki hanya 5 menit, saya sampai di kawasan hutan kecil yang ada di setiap perumahan di seluruh Munchen. Maka saya tidak heran kalau udaranya segar sekali, karena kota ini betul-betul kota yang indah. Di kota ini juga musikus klasik Mozart pernah tinggal. Pemerintah merawat, menjaga dengan sungguh-sungguh penghijauan taman-taman untuk setiap perumahan di kota ini. Pohon menghasilkan industri dengan hasil akhirnya lebih dari 15.000 jenis produk. Yang pasti aneka furniture, bahkan vitamin, mineral, film, dan juga kertas, pulp, plywood. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah obat-obatan. Ternyata ribuan jenis obat-obatan itu diproduksi dari aneka tanaman, dan khususnya adalah tanaman tropis. Karena itu mari kita menjaga keanekaragaman tanaman demi kelangsungan kehidupan manusia. Semakin lengkap jenis pohon, maka semakin lengkap pula binatang yang tinggal di sekitarnya. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa keseimbangan dan kelengkapan jenis tanaman, maka tidak lengkap jenis binatang, maka itu akan memicu munculnya epidemi wabah seperti serangga, ulat, dan berbagai macam jenis binatang sejenis dalam jumlah yang luar biasa, karena tidak ada binatang penyeimbang lainnya. Karena itu dari Jerman saya menginspirasi untuk kita bangsa Indonesia untuk mempertahankan, menjaga, merawat kekayaan hayati kita, yang sebenarnya keanekaragaman tanaman kita jauh lebih lengkap daripada Jerman. Mari kita pelihara lingkungan kita demi masa depan anak cucu kita. Itulah inspirasi dari Jerman yang saya sampaikan langsung dari lokasi di kawasan Kastil di Bavarian. Salam dahsyat, luar biasa.